ya. Halo, apa kabar sahabat supporter seluruh Indonesia? Hari ini kita akan mengulas pertandingan antara Dharma Putra dan SSB Triples. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu channel ini supaya berkembang. Share kepada teman-teman kalian. Oke teman-teman, let's go. Dalam pertandingan yang diadakan Angsa Putri kemarin, beberapa tim ikut ambil bagian, salah satunya SSB Dharma Putra dan SSB Triples. Dan di pertandingan ini, begitu peluit dibunyikan, SSB Dharma Putra langsung menggebrak pertahanan SSB Triples. Terbukti, baru beberapa menit berjalan, SSB Dharma Putra lebih dulu mencetak gol. Bahkan, setelah mendapatkan gol cepat, kedua tim saling jual beli serangan. Terbukti, di pertandingan ini, persentase serangan hampir seimbang, yaitu 55% untuk tim SSB Dharma Putra dan 45% untuk tim SSB Triples. Dan, shot on goal 7:5. Sedangkan, shot off goal 5:5. Setelah melihat persentase ini, sudah dapat dipastikan pertandingan berjalan seimbang. Hanya saja, Dewi Keberuntungan belum berada di pihak tim SSB Triples. Sementara dari segi koordinasi, tim SSB Dharma Putra sangat menonjol. Bahkan para pemain Dharma Putra sedang dalam kondisi performa terbaiknya. Dan ini terbukti dalam dua laga yang dijalani, kondisi fisik pemain tidak menurun. Berikut Q&A dengan Coach SSB Dharma Putra dan Coach SSB Triples.
Gimana, Set? Aman, Set? Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, coach, dengan Pak coach siapa namanya? Didi. Didi. Dari SSB Dharma Putra. Dharma Putra. Gimana, coach? Pertandingannya berjalan lancar? Ya, alhamdulillah pertandingan berjalan lancar. Formasinya berjalan? Jalan. Formasi apa yang digunakan, coach? 2-3-1 apa? 2-1-3. 2-1-3. Itu cenderung formasi ofensif atau defensif? Penyerangan atau bertahan? Penyerangan. Penyerangan, berarti ofensif ya. Oke, coach. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, kita main serius ya. Rekam ganti dulu ya. Siapa itu? Sama Sadian. Nanti dulu. Untuk Hafiz ganti. Jo. Ya. Hamster striker ya, Pak Ji. Ya. Dan nanti untuk belakangnya tetap duduk. Ya, cuma ganti cepat, silakan. Dinikmati dulu. Gimana, coach? Formasi berjalan lancar? Alhamdulillah, yang penting anak-anak senang. Formasi apa yang digunakan? Bertanya baik untuk menyerang. Menyerang. Ofensif. Yang baik untuk menyerang. Bertanya baik. Pola penyerangan berapa? 2-3-1. 2-3-1. Anak didiknya ada yang cedera, coach? Cuman luka sedikit tadi. Luka sedikit. Enggak ada masalah. Boleh tahu dengan bapak siapa? Jajang. Jajang. Iya. Oke, coach, terima kasih. Iya. Enggak usah diangkat-angkat ngene. Los. Ono. Metu. Wani. Piye? Hah? Enak. Nek kawan ini metu. Toh. Terus Nando. Dikuasai bola, nilai kanu dapat bola langsung di kasihkan temene, terus gerak lagi ya, terus Pan Ipan Rido ya, terus Rafi jangan terlalu turun ya, mari Pak Jaya jangan terlalu turun, agak maju ya, kemudian Lek Kawani betul Wani gak? Wani yo, terus Rian Wani gak? Loro sakit gak? Enggak, hanya informasi ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bagikan ke seluruh teman kalian hanya di channel MKL24 TV. Salam olahraga.